Assalamualaikum. Ciao. Hello guys, ketemu lagi sama aku Pabila Baden. Yay. So for today aku mau nge-share video gimana sih step mendapatkan mochi skin yang lembut, terus kenyal dan juga putih glowing. Anyway, sebelum aku lanjut ke next video, aku mau ngingetin dulu nih buat kamu guys yang first time nonton video aku dan belum pernah subscribe, don't forget ya, di bawah ini klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol loncengnya. Karena satu subscribe dari kalian really aku butuhin demi kemajuan channel ini. Dan buat kamu yang mau nanya-nanya seputar tips, skincare, dan tutorial, koi aja follow Instagram aku, @pabilabaden. So buat kamu yang masih penasaran, don't go anywhere ya, keep watching. Guys, mochi skin ini skincare-nya orang Jepang. Jadi di sana cewek-cewek Jepang itu tuh lagi ngetren banget ngelakuin mochi skincare. Ada yang spesial dari mochi skincare. Nah, si mochi skincare ini perawatannya enggak ribet, terus juga affordable. Recommended lah, cocok buat kamu yang enggak suka sama skincare mahal tapi hasilnya tuh bagus, guys. Ada dua fokus utama dari mochi skin ini. Yang pertama, cara membersihkan wajah yang benar. Terus yang kedua, cara memutihkan wajah secara alami. Aku pakai mic cleanser bengkuang dari Pipa Kosmetik. Ini tuh bagus banget untuk membersihkan kotoran di muka dan harganya murah banget, guys. Tekstur Pipa Mic Cleansernya lembut. Wangi bengkuangnya juga kerasa banget, guys, harum. Langsung aja olesin mic cleanser secukupnya ke seluruh area wajah sampai merata. Sebelum pakai mic cleanser, jangan lupa ya guys, cuci tangan dulu biar bakterinya nggak nempel di kulit kamu. Kemudian pijat-pijat dengan lembut mukanya biar kotoran di muka kamu lebih gampang terangkat. Nah, buat arah pijatannya, pijat kulit kamu dari arah bawah ke atas supaya kulitnya kencang, terus peredaran darahnya lancar dan kotoran di muka nggak masuk kembali ke pori-pori wajah. Selanjutnya, bersihin pakai kapas. Aku mau ngebersihin make up ya, guys. Nah, sisa make up-nya udah terangkat. Next, aku pakai Pond's White Beauty Spotless Glow Facial Foam. Aku udah lama pakai face wash ini dan itu udah cocok banget. Kalau kamu yang remaja boleh juga pakai ini. So guys, aku mau ngelakuin double cleansing. Nah, double cleansing di sini tujuannya biar kulit kamu tuh jadi lebih bersih lagi. Ini sebagai cara membersihkan wajah yang benar. Pond's White Beauty ini guys, bagus banget ya, natural dan ringan. Bisa melembutkan kulit, terus juga bisa menghilangkan beruntusan, mengangkat kotoran secara maksimal. Ngebersihin muka pakai face wash cukup 1 menit aja ya guys. Setelah itu, aku pakai face tonic bengkuang dari Pipa Kosmetik.
Kalau udah pakai face wash, selanjutnya pakai face tonic. Face tonic di sini manfaatnya untuk menyeimbangkan pH kulit dan menyegarkan kulit. Kalau udah, diamkan face tonic selama 1 menit sampai meresap. Step terakhir, pakai pelembab citra Press Glow Multifunction Gel Aloe Bright UV. Terbuat dari aloe vera dan daun mint, 20 kali vitamin B3 dan vitamin E. Citra aloe vera ini ada sensasi cooling down guys, menyejukkan kulit. Olesin secukupnya citra aloe vera ke seluruh area muka sampai merata. Pijat-pijat dengan lembut biar aloe veranya meresap ke dalam kulit. Manfaat citra aloe vera ini bisa memutihkan kulit, terus juga bisa melembutkan kulit, mengenyalkan kulit, menghilangkan bekas jerawat, menghilangkan beruntusan, dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Dan ini hasilnya guys, kulit aku jadi putih glowing, terus lembab, lembut, dan juga kenyal. Skincare rutin ini gampang banget kan guys, simple caranya, dan juga modalnya affordable banget guys. Nah, skincare rutin ala Japanese ini bisa kamu pakai setiap hari. Oke deh, segitu dulu aja informasi yang udah aku share buat kalian semua. Semoga bermanfaat ya guys, don't forget to subscribe di bawah ini. Thanks for watching, see you on the next video. Bye-bye.